Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya ada di lokasi Masjid 6 Syuhada yang seminggu yang lalu terhenti karena dananya tinggal 300 ribu rupiah dan kita masih perlu 8 tiang lagi seperti ini. Jadi kita masih perlu sekitar 16 besi, 16 kali 90 ribu, jadi sekitar 1,5 juta. Terus ini nanti saya balikin ya. Nah, ini tingginya rencana 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini terhenti pada tinggian 3 hebel dan 4 tiang. Insya Allah nanti Allah kirim rezeki kembali melalui para donatur untuk menyelesaikan pesantren Ojolali dan Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Bapak keluarga Haji Parama Arta. Ini sudah kuat karena sudah kita tinggalkan ya seminggu yang lalu. Insyaallah. Moga-moga ini bisa kita selesaikan. Ini sudah apa? Toren sudah selesai. Eh, Pak. Kemudian, sebentar ya. Ini apa? Kamar mandi akhwat. Insyaallah sebentar lagi bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih para donatur. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang meteran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah saya sehat, meskipun kemarin ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sehat sampai doa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insyaallah. Dan sakit ini tidak bisa diperturutkan, ada banyak program-program yang tidak jalan, dan insyaallah doakanlah mulai hari ini, tanggal berapa sekarang? Sekarang hari Ahad ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada. Satu lantai dulu di tanah wakaf Bapak keluarga Haji Parama Arta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh. Dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang akan kita bangun sangat sederhana, ukuran 8x12. Sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter 3 lantai insyaallah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Maaf. Dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur bor ya, senilai 8 juta sumur wakaf. Dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja. Dinding dari pesantren ini kira-kira 1,5 meter ya, kotak begitu ukuran 8x12. Ada tempat wudhunya, dan atasnya tidak permanen, dari spandek saja. Supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud, untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan program ini mungkin akan selesai, pesantren Tahfiz Al-Quran ini yang sangat sederhana, supaya cepat dipakai, supaya cepat manfaat, mungkin paling lama 2 bulan insyaallah. Dengan izin Allah, para penonton di 5 benua bisa lomba-lomba untuk memberikan wakafnya, amal jariahnya
baik berupa keramik, berupa semen, berupa spandek, berupa besi cakar ayam dan lain-lain. Kami akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru, yaitu BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya masih nomor lama 1012656781, hanya sekarang ada kode bank yang berubah 451. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor rekening yang kedua yaitu BCA, bagi yang memiliki BCA 700 51 168 21. Semoga dengan partisipasi semua penonton lima benua pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali dan sekaligus tempat sholat, entah namanya masjid, entah namanya musola, tapi cepat supaya lekas dipakai dalam waktu 1 bulan, setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021. Insya Allah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari berbangkit, yaitu sampai selesainya alam barzakh, alam menunggu di alam kubur, sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang membangun satu masjid, satu tempat sujud, tempat ruku, yaitu masjid yang kami namakan Masjid 6 Syuhada dalam satu lingkungan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali di atas tanah wakaf 8 kali 12. Insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan kasirun. Semoga Allah membalas amal jariah bapak, ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah, perbaikilah niat, ikhlas karena Allah, dan yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.